Oleh karena itu, kalau pengen anak-anaknya sembuh dari kecanduan gadget, maka kita mulai dari diri kita, sebagai orang tua kita, berikan waktu yang lebih banyak untuk anak-anak kita, agar interaksi anak-anak kita jauh lebih banyak dengan orang tuanya daripada dengan gadgetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah. Dan juga pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan kelonggaran, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melihat tayangan yang begitu luar biasa, Oase Hikmah. Para pemirsa yang budiman, akhir-akhir ini, banyak sekali orang tua yang mengeluhkan tentang kondisi anaknya. Di mana ketika kondisi pandemi, banyak anak-anak yang di situ terpengaruh dengan gadgetnya. Banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya. Banyak menghabiskan waktunya dengan gawainya. Banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game online, untuk bermain medsos, dan lain sebagainya. Alih-alih para orang tua ini mengkoreksi dirinya, kebanyakan orang tua lebih mudah untuk menyalahkan anaknya daripada mengkoreksi dirinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Al hadis. Sesungguhnya anak-anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam, dalam kondisi yang suci. Tapi orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak tersebut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya orang tua punya peran yang begitu luar biasa untuk mencetak anak-anaknya mau menjadi seperti apa. Nah, ketika kita amati, kenapa anak-anak sekarang ini lebih banyak yang terpengaruh dengan gadgetnya, banyak yang bermain game online, dan lain sebagainya. Coba kita koreksi, kenapa sih sebenarnya anak-anak kok di situ main game online? Oh, ternyata mereka main game online karena mereka itu butuh hiburan. Kenapa anak-anak lebih senang bermain medsos? Oh, karena anak-anak ketika dia bermain medsos, dia bisa melampiaskan apa sih unek-uneknya, dia bisa curhat di situ. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai orang tua juga pernah atau meluangkan waktu, kalau pernah saya yakin pernah ya, tapi meluangkan waktu untuk juga bisa mengajak anak-anak yang bermain, atau juga bisa menjadi tempat curhat untuk anak-anaknya. Para orang tua yang budiman, para orang tua yang dirahmati oleh Allah, suatu saat saya pernah mendapatkan hikmah ketika saya berada di kamar, saya bersama dengan istri saya, dengan dua orang anak saya. Ketika itu saya sedang megang laptop. Kemudian istri saya juga sedang megang laptop. Kemudian saya lihat anak laki-laki saya megang handphone saya. Kemudian anak perempuan saya megang handphone mamahnya. Seketika itu saya merasa kok kayaknya enggak enak ya suasana di kamar ini. Semuanya diem, semuanya megang gadget, enggak ada yang komunikasi, enggak asik gitu ya. Semua lebih asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Seketika itu, saya letakkan laptop saya, kemudian saya bilang sama anak-anak saya, "Kak, Dek, main yuk." Apa yang terjadi? Ternyata respon mereka begitu luar biasa. Gadgetnya langsung ditaruh, dan mereka lebih memilih bermain dengan orang tuanya. Ternyata, anak bermain gadget karena dia butuh kesenangan, dan saat itu orang tuanya ada di rumah, tapi orang tua tidak bisa memberikan kesenangan kepada anaknya. Orang tua tidak bisa memberikan waktu untuk anaknya, sehingga akhirnya pelampiasan anak ke apa? Ke gadgetnya. Kenapa anak lebih suka curhat di medsos? Karena ternyata selama ini ketika mereka curhat dengan orang tuanya, gak didengar. Anak tanya sama orang tuanya, gak dijawab. Tapi ketika anak googling, anak tanya dengan gadgetnya, langsung dapat jawabannya. Disinilah berarti peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Kenapa anak kecanduan gadget? Kenapa anak kecanduan game online? Kembali lagi kepada orang tuanya. Kembali lagi kepada kita, bagaimana kita memberikan waktu untuk anak-anak kita, bagaimana kita meluangkan waktu untuk memberikan kesenangan kepada anak-anak kita, bagaimana kita memberikan waktu untuk mendengarkan anak-anak kita. Jangan sampai ketika anak ngajak bicara, justru malah kita juga sibuk dengan
gadget kita. Maka mulai sekarang, yuk kita perbaiki pola komunikasi kita. Pola komunikasi antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, antara anak dengan orang tua, termasuk antara suami dengan istri. Jangan sampai kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, juga kecanduan dengan gadget, sampai-sampai ketika di kamar, dua orang ini tidak berkomunikasi antara suami dan istri, justru mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Oleh karena itu, kalau pengen anak-anaknya sembuh dari kecanduan gadget, maka kita mulai dari diri kita, sebagai orang tua kita, berikan waktu yang lebih banyak untuk anak-anak kita, agar interaksi anak-anak kita jauh lebih banyak dengan orang tuanya daripada dengan gadgetnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.